selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Oh, barararau, barararau, barararau. Oh, barararau, barararau. Minta tepuk tangannya untuk hari ini. Hari ini saya sangat menggebu-gebu dan sangat bersemangat sekali karena di episode kali ini. Oh, sebelumnya selamat datang di StereoVibes semuanya. Dan hari ini, episode kali ini saya sedikit nervous, deg-degan karena yang akan datang, yang akan saya tanya-tanyakan, sharing juga salah satu musisi yang bisa dibilang juga saya mengidolakan. Terus juga karya-karyanya luar biasa. Terus juga banyak hal yang pengen saya ceritakan bersama dia nantinya, dan juga pengen banyak nanya-nanya juga. Kalau gitu kita panggil, ini dia Mas Adhitia Sofyan. Nah kan kalau gitu langsung cair kan. Mana nih kameranya mana? Ah, bebas ini mah, kita bebas. Wah, ada di sini. Ada 1000 kamera loh. Waduh, amin. Mas Adit. Ya. Aku panggilnya apa ya, Mas Adit? Mas Adhitia? Mas Sofyan? Om Pak D. Jangan. Mas boleh. Saya panggil Mas Iki. Boleh. Iya. Jadi pakai selimulatan. Enggak apa-apa, santai di sini mah. Enggak pakai ini juga enggak apa-apa, mau pakai atau dikalungin aja enggak apa-apa. Oh iya. Nah. Mas aku tuh kan sempet riset. Enggak ada setrumnya itu nih, kalau ada jawabannya salah di setrum. Oh, itu mah ini jawab jujur, jawab jujur. Mas, aku kan sempet riset. Ya. Ternyata Mas Adhitia tuh lahir di Bandung. Ya. Nah, aku tuh sempet ke brainwash karena lagunya Mas Adhitia. Ya. Dengan lagu sesuatu di ya. Jogja itu, aku pikir asli orang Jogja. Betul. Tujuannya memang untuk mengecoh, biar banyak orang bingung. Oh. Ya. Terlalu banyak orang paham. Saya ingin orang bingung. Ya. Di saat orang pengen paham, ini ya. Gimana caranya bikin bingung? Iya. Tapi sebenarnya emang lahir di Bandung atau gimana? Aku lahir di Bandung, lalu bokap itu keterima kerja di Solo. Oh. Jadi aku banyak menghabiskan waktu dari TK sampai SMA itu di Solo. Lalu kerja baru dipindah Jakarta. Udah lama juga sih di Jakarta. Iya, jadi, makanya. Ya, jadi gue nggak pernah tinggal di Jogja sebetulnya. Mungkin orang karena logat gue Jawa gitu, menyangka gue orang Jogja gitu. Dan mungkin karena lagunya juga gitu loh. Orang pasti Jogja, mikirnya kayak ya. Oh, berarti Jawa gue juga. Dari Solo. Tapi Jogja gak jauh dari Jogja juga sih. Tapi terlepas aku mau nanya-nanya tentang lagu yang sesuatu di Jogja ya. Awal ini bener ya, ini pure aku pengen nanya banget ya. Awal bermusiknya Mas Adhitia Sofyan tuh kayak gimana gitu. Musik. Wah, ceritanya panjang. Kamu punya 3 hari, saya bisa cerita 3 hari. Oh, apa-apa. Kita nunggu di sini. Siapin selimut, bantal boleh. Gua bermusik udah, maksudnya keinginan bermusik udah lama. Jadi sejak SMP ketika, biasalah ya, SMP itu kan anak-anak sedang mencari jati dirinya. Lalu gue belajar gitar. Dari situ belajar gitar langsung pengen, tentu saja punya idola band segala macam ya. Dan dari situ tuh memang udah pengen bermusik. Lalu fast forward ke depan, sampai dicita-citakan pengen kuliah di musik. Kuliah musik. Waktu itu di Boston itu ada Berklee College of Music, itu ada di situ. Itu gue udah sampai interview di situ, cuman tidak diterima karena masih terlalu hijau gitu istilahnya. Gue disuruh les dulu di situ. Di Boston juga ada les musik, saudara-saudara gitu. Jadi udah sampai di Berklee College of Music, interview, lalu gak keterima karena memang untuk masuk, gue pikir lu mau masuk sekolah musik itu boleh bener-bener blow on, gak tau apa-apa kan mau sekolah gitu. Iya, ternyata gak boleh, ternyata tuh mereka punya persyaratan, lu harus punya pendidikan musik, at least bisa baca not atau paham instrumen yang lu mainkan. Mereka ada minimum requirement boleh biar bisa masuk. Nah itu gue tuh sangat kurang waktu itu, jadi gue gak keterima, lalu gue balik ke Indonesia kuliah di desain waktu itu, karena gue suka desain dan bokap gue nawarin lu kuliah desain aja deh, kan lu seniman juga suka gambar-gambar, ya udah
gitu. Kuliah di desain, tapi setelah selesai kuliah desain itu, gue nggak langsung cari kerja di desain, tapi gue bikin demo musik. Oh. Bikin demo musik, tapi ini udah lama ya, 2000 ya, awal sebelum tahun berarti 2000. Berarti udah bikin-bikin lagu. Ya, bikin-bikin lagu. Waktu itu gue masih tinggal di Solo. Dan ketika udah bikin lagu, ya demo satu album, sudah mulai manggung dengan nama gue yang terdahulu, gue keterima kerja di Jakarta. Oh. Jadi ditinggalkan itu sekitar 2000-an awal gitu. Oh, jadi sempat berkarya, ya. Maksudnya sempat bikin-bikin lagu. Iya, lalu gue kerja, karena gue kerja di, diterima kerja di Jakarta, ya ada rasa merasa perlu tanggung jawab lah ya. Gue udah sekolah desain, lalu kebetulan memang kerjanya desain waktu itu di advertising. Advertising sampai tahun 2007. 2007 itu gue mulai tergelitik untuk bikin-bikin lagu. Nah itu cikal bakalnya Adhitia Sofyan yang sekarang. Nah itu tuh yang waktu itu yang ngebikin pengen langsung balik lagi ke musiknya tuh apa ketika udah kerjakan waktu itu? Iya, maksudnya sebetulnya nggak tidak ada rencana sama sekali buat gue balik musik. Karena dengan gue bekerja di advertising, mungkin gue pikir mungkin jalan Tuhan memang begini ya. Gue jadi orang kantoran dan musik memang gue harus istirahatkan lah cita-cita itu. Tapi gue tetap doyan gitar. Gue main gitar gitu ya. Gue doyan gitar. Main gitar, kegitaran. Di satu titik itu gue punya banyak gitar elektrik waktu itu. Waktu itu masih pengen coba, kan kalau di gitar elektrik tuh ada kayak gitar virtuoso gitu ya, kayak Paul Gilbert yang ya itu gue pengen ke situ cuma nggak ngejar. Akhirnya gitar-gitar itu, yang gitar elektrik banyak itu gue jual, gue ganti gitar akustik. Nah di situ tuh baru kayak kok ada lagu gitu. Emang dari dulu berarti Mas Adhitia tuh memang pure sendiri gitu memang. Iya. Indie, bener-bener indie gitu. Ya, iya, karena waktu itu situasinya adalah gue kerja kantoran kan. Gue kerja kantoran dan gue gak terlalu banyak suka main keluar rumah. Jadi kebanyakan gue di kamar. Gue gak punya band juga. Jadi maksudnya gue bener-bener pure industri gue atau keseharian gue dan pengetahuan gue adalah iklan. Jadi gue sama sekali tidak punya teman di musik atau segala macam atau koneksi. Gue tuh masih nggak tahu ini gimana ya orang bisa punya CD terus jualan di toko musik itu gimana caranya, gue nggak paham. Gue nggak ngerti. Jadi ya gue rekaman sendiri akhirnya. Nah terus kalau gitu gimana caranya saat itu ya untuk biar orang aware dengan lagu-lagunya tuh? Saat caranya itu, itu tuh pertama gue rekam dulu. Itu nih sama sekali gue nggak ada ekspektasi apa-apa ya. Itu pure gue rekam. Dan maksudnya audience pertama yang gue harus bikin happy adalah gue sendiri waktu itu. Pokoknya gue rekam, ih bagus nih gitu. Itu mulai lalu gue bikin. Jadi file-file lagu itu biar caranya masuk ke CD ya di copy itu. Waktu itu ada, gue harus pesan ke ruko-ruko itu. CD kosong. Karena gue gak tau ya, tapi kan gue bisa ngopi data kesini ya udah. Waktu itu boleh mas copy, apa duplikat ya, copy istilahnya. Minimal 100 keping. Gue kayak buat apa 100 gitu, banyak banget gitu. Gue hanya perlu 5, gak boleh mas, harus 100. Ya udah gue, karena gue desainer gitu ya, gue bikin cover cetak, ya udah deh 100 datang sekerdus gitu. Datang sekerdus, gue masukin gudang kantor, yang sisanya gue bagiin paling 10 ke teman-teman gitu. Dan salah satu CD-nya gue kirimin ke, gue nyebutin nama radio gak apa-apa? Gak apa-apa banget. Oke. Radio Prambors, ketika itu mereka punya, ini juga maksudnya sesuatu fenomena dulu ya. Dulu tuh radio-radio itu punya chart di mana mereka nerima lagu-lagu indie. Atau ya, siapapun kalian yang punya lagu sendiri, band-band kalian, kalian boleh kirim ke radio kami. Dan kita akan puterin. Didengerin nah, itu biasanya. Ada Ardan di Bandung, ada kebetulan ketika gue search di Radio Jakarta, gue cuman ketemu Prambors. Mereka ada New Bass waktu itu, yang mereka ya udah, gue kirim satu CD aja ke sana. Itu satu ini tanpa, ini masih nggak ada ekspektasi ya, gue kasih. Dihubungin sama orang sananya, mas ini lagunya kita mau putar tayangkan gitu. Ini mau perlu tanda tangan kontrak, langsung lemas gue, nggak pernah tanda tangan kontrak. Apa ini? Tanda tangan apa? Gue antara seneng sama deg-degan. Aduh, serius banget ya kontrak ya di situ. Satu itu radio.
Dua, salah satu lagunya yang diputer di chart New Bass itu yang berjudul Adelaide Sky, menarik perhatian Raditya Dika. Oh. Dia waktu itu lagi mau bikin film pertamanya. Apa ya? Kambing something filmnya, gue lupa. Oh, Kambing Jantan. Kambing Jantan. Raditya Dika juga alumni Adelaide. Dia kuliah di sana dan dia merasa tertarik sama lagunya. Lalu dia lewat manajemen New Bass, gue mau dong lagu itu di film gue yang pertama. Jadi dua, jadi kebetulan apa gimana lagu gue bisa didengar orang itu ketika itu satu New Bass radio, karena itu juga playnya nasional ya, New Bass itu nasional. Dua, Raditya Dika filmnya. Jadi gue dapat dua roket yang luar dari biasa. Dari situ baru mulai maksudnya. Iya, dari situ malu orang semuanya. Pun makin aware dengan makin aware. Waktu itu masih ada MySpace namanya, MySpace.com. MySpace.com, dan di situ ketika orang-orang sudah mulai tahu lagu-lagu gue, itu kan tadi gue punya cetakan kopian CD di gudang tuh 100 keping. Nah, itu gue kirimin ke orang-orang. Keren. Siapa yang mau, gue kirimin gratis waktu itu. Gratis ongkos kirim dari gue, semua dari gue, lu cuman kasih tahu alamat lu nanti gue kirim. Sekarang ketika orang mau mulai bermusik lalu menanyakan ke gue, mas gimana supaya lagu gue dikenal, mungkin jawabannya gue udah gak bisa ngulang jawaban gue dulu, radio apa segala macem. Sekarang tuh kayak antah berantah, ya gak tahu lu masukin aja semua. Kayak yang satu-satunya kayak nasehat yang gue bisa kasih, ya lu upload aja semua, satu sosial media, semua internet lu kudu ada, manfaatin ya, maksudnya YouTube apa, terus manggung, kalau ada manggung apa sesimpel apa lu ikutan ya, dokumentasiin ya, gitu, share aja. Gitu ya. Iya, ada di TikTok, ada di YouTube. Ketika bikin lagu dulu gitu ya, Mas Aditya. Referensinya tuh awalnya dari mana dan kenapa gitu, maksudnya suka dengan genre akustik. Yang sekarang akustik gitu. Iya, itu dulu karena gitar elektrik sama akustik tuh beda ya. Akustik tuh memang ketika lu coba mainkan itu memang ada personal gitu ke lu ya, kayak lu kayak mau bikin, maksudnya ada kayak lu udah lu bikin lagu aja gitu. Kalau akustik kan kebanyakan, maksudnya dari berita-berita yang gua dengar, semua lagu apapun yang diproduksi itu awal mulanya banyak yang dari akustik. Gua genjrengan aja dulu dan itu di situ. Jadi ketika gua pegang gitar akustik tuh gua kayak tidak mencoba menjadi gitaris yang jago atau gimana, tapi gitar akustik itu kayak memberikan gue disiplin, udah lu bikin lagu aja, karena chord kan kita mainnya banyak chord gitu, dari situ lagu. Aku mau nanya tentang lagu yang apa, Sesuatu di Jogja. Iya. Tadi kan udah di disclaimer di depan nih. Asli lahir di Bandung. Tinggal lama di Solo. Iya. Kenapa lagunya nulisnya di Jogja? Karena ada kejadian yang menyinggung kota Jogja. Nah, apa sama kenapa bisa Sesuatu di Jogja dan kenapa bisa mengungkapkan perasaan Jogja itu kota istimewa gitu? Ya itu kejadiannya. Kamu mau cerita sesungguhnya ya, apa cerita bohong-bohongan? Iya, sesungguhnya. Wah, ini karena penasaran benar ya, ini. Nanti diedit 100% ya. Satu, kalau gini, kalau at least kalau gue bikin lagu itu gue mulai dari chord gitar dulu, karena berbeda mungkin orang yang puitis, dia banyak menulis, lirik akan mudah buat dia. Ini beda-beda ya tiap-tiap songwriter. Kalau gue karena gitar bass, gue akan mulai dengan chord lalu humming nada-nada segala macam. Itu. Jadi kalau kadang kalau gue bikin lagu itu gue kayak, kalau analoginya tuh kayak open radar gitu istilahnya. Gue semacam menerima, wahai semesta gitu. Terserah deh lu menulis apa, gue ngikut gitu. Karena ketika kita menulis, radar seniman kita kan jalan tuh kayak seralah gitu. Ya sih, kemana dulu ikutin dulu. Tapi ketika lu mendapatkan lirik, lu kayak baru ketahuan, oh gue nulis lagu ini karena ada kejadian itu gitu. Jadi kalau dari gue itu, gue tidak bisa menceritakan semuanya karena ini ya. Jadi ceritanya, intinya ceritanya ada kejadian di mana ada orang yang gue care, dia ke Jogja dan gue nggak bisa nyamperin dia di kala itu. Itu jadi gue stuck, shit, gue pengen kesana tapi gue nggak lagi nggak bisa. Memang kalau musisi itu kalau galau nuanginnya ke lagu biasanya. Biasanya gitu memang kan cerita cerita katanya gitu. Oh gitu. Iya.
Pantes, soalnya kalau digabungin kan gak nyambung. Lahir di Bandung, tinggal lama di Solo. Pas bikin lagu sesuatu di Jogja, loh ini gak ketemu semuanya ini. Dan ternyata kita tahu ya. Hanya di acara ini. Kalau menurut Mas Adhitia dengan perkembangan musik yang sekarang ya, di zaman yang sekarang, yang membedakan banget gitu, apa yang ada di pandangan Mas Adhitia gitu dengan musik yang zaman dulu dan sekarang gitu? Karena kan sekarang semuanya dipermudah. Dan apalagi sekarang yang aku seneng itu semua all genre sekarang udah diterima banyak orang banget. Gitu, musisi-musisi indie juga apalagi sekarang udah orang tuh udah aware banget gitu. Tanggapannya gitu. Kalau gue sebagai orang yang sudah terlebih dahulu lahir daripada kalian-kalian ini. Ayah ini ya. Kalau dari gue harus bisa melihat bahwa semua itu berjalan dan ada masanya gitu ya. Ada teknologi yang berkembang gitu segala macam. Gue harus bisa ngikutin perkembangan gitu. Perkembangan teknologi apa segala macam. Tadi kita ngobrol sama teman-teman juga sebelum take gitu. Nanti mungkin ketika lu umur 40 juga apa? Sekarang kan TikTok, bayangin lu ketika umur 40 bermusik ada apa? Entah? Apa di sana tiba-tiba ada aplikasi musik yang musik tuh udah lu ambil dari udara gitu, masukin aplikasi bagus ini lagu, wah jelek, iya gimana kan, ya? Zaman pasti makin maju kan? Sekarang itu ya itu perlu aware oh ini ada ini satu itu ikutin aja maksudnya. Ketika lu apa yang lu ketahui adalah cara-cara lama, gak apa-apa lakukan. Apa ketika ada cara-cara baru, misalnya how to promote your music di TikTok, itu kan alien gitu ya mungkin buat beberapa orang. Nah itu diserahkan ke generasi-generasi yang memang di TikTok gitu. Mana ini? Ini yang ini, apa profile apa ini tuh? Coba dong ceritain karir profil. Oh iya, gue kan kuliah di graphic design. Waktu itu kerja di Jakarta mulai sebagai junior graphic designer, lalu graphic designer, lalu art director, lalu senior art director. Itu cuman dua kantor aja waktu itu. Habis itu coba bikin periklanan sendiri, tapi nyoba aja. Di situ tuh ketika gue menjalankan kantor periklanan sendiri itu, di saat itu juga gue mulai bermusik itu. Oh, berbarengan berarti? Berbarengan. Nah ini juga mungkin yang sering ditanyakan ketika lu punya passion tapi lu masih punya kerjaan kantoran gitu gimana gitu. Ya gue dulu nurutin persentase yang masih ngasih gue duit lebih banyak mana gitu istilahnya. Gue pada satu masa gue tuh banyak kantornya istilahnya. Misalnya mau ada manggung nggak bisa kalau weekdays gitu, jadi musik masih banyak harus. Oh dulu ngalah. Berarti masih tetap ngalah-ngalahan gitu ya? Iya masih banyak ngalah si musik, tapi itu bergeser persentasenya sekian tahun sampai sekarang gue di titik yang udah pure musik, gue hidup dari musik. Ini informasi, jadi yang senang ketika Mas Adhitia kesini itu bukan saya aja, tapi semua pegawai saya itu senang karena nungguin kehadiran Mas Adhitia. Oh, emang tadi ada tukang ketoprak Mas Adit loh. Oh iya. Itu security depan juga pas Mas mau ada Mas Adhitia. Iya betul, aku bilang gitu. Ya ngomong-ngomong di situ ada segmen namanya segmen belum ada namanya. Siap. Tapi biasanya seperti ini belum ada sponsor. Nah, seperti ini belum ada sponsor. Biasanya dikasih nama kalau udah ada sponsor. Ya harusnya nanti ada namanya gitu. Ya. Belum ada sponsor tapi di sini tulisannya ya. jadi sebenarnya jamming-jamming biasa aja. Ya, jadi kayak kita bikin lagu bareng kayak gitu aja gitu. Temanya karena lagu Mas Adhitia Sofyan itu sesuatu di Jogja, kita bikin sesuatu di Bandung. Karena saya orang Bandung. Ini kita bikin bareng aja, iseng aja gitu. Seru-seruan ya. Ayo. Kalau gitu standby, yuk. Masih di verse kita. Capek kenapa capek? Sewindu lamanya ku terdiam, menunggu lama-lama kan sepi. Tak
terasa hampa ku rasa. Menunggu menanti kabar yang tak pastikan dirimu. Hanyakan dirimu. Ini udah mulai mau ke Bandung. Nah, baru mau ke Bandung. Tapi nih. Belum ini nih, ke belum, Bandungnya naik onta aja biar indi. Oh, boleh. Oke, siapa? Ya, hanyakan ya. Dirimu. Ku cari naik apa kita sudah naik onta saja di Bandung. Di Bandung Ku temui ternyata banyak onta juga. Oh kan iya ini, oh, bebas ya. Di Bandung ku temukan banyak hal yang begitu indah. Oh na 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 na. Gimana? Kita tepuk tangannya dong. Tapi dari sini kita dapat gambaran bahwa untuk bermusik itu amat sangat diberikan kebebasan. Apapun yang kalian inginkan bermusik, apapun yang ada di otak kalian silahkan tuangkan gitu. Ya kan? Ya, maksudnya betul sekali. Nah, untuk penutupan hari ini kita bakal nyanyi bareng sesuatu di Jogja. Right. Duet. Waduh. Hei cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi, pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu, terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti. Bawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Jakarta diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti. Nanti terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya.
Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawalah langkahku ke sana. Mantra apakah yang istimewa? Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Banyak untuk Mas Adhitia Sofyan yang sudah mau banyak cerita dan sharing-sharing tentang dunia musiknya untuk orang-orang di luar sana. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Semoga banyak ilmu dan pelajaran yang bisa diambil di hari ini. So thank you so much for watching. Jangan lupa untuk di like, comment, share dan juga di subscribe. Sampai bertemu di StereoVibes nanti. Bawalah langkahku ke sana. Mantra apa istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.